Jadi ada kabar buruk dari Jepang buat fans anime, yaitu autor dari Sakamoto Desga itu meninggal pada usia 36 tahun. Lebih tepatnya dia meninggal pada 5 Agustus kemarin, itu Sanonami Sensei, dan ini sangat disayangkan ya, sangat menyedihkan lah gitu. Karena anime atau karya dia yang lain akan diadaptasi anime pada Oktober ini, Oktober 2023, yaitu Migi Todali. Jadi udah menjelang tayangnya anime Migi Todali ya kan, dia justru berpulang. Tapi apa yang mau dikata, nyawanya hanya sampai segitu ya kan. Jadi alasan dia meninggal itu karena kanker ya. Jadi ya, dia mempunyai kanker yang gak dijelaskan itu kanker apa. Tapi jelas dikatakan kalau di suratnya ini sama orang tuanya itu kankernya berkembang dengan cepat gitu. Padahal dia pribadi yang semangat ya, istilahnya dia sempat ngomong pada stafnya itu di surat yang lain, dikatakan kalau kalau misalnya aku berhasil melewati ini atau kanker ini ya kan, aku merasa aku akan bisa menggambar sebuah manga yang hebat, manga yang keren, great manga katanya. Tapi apa yang mau dikata ya kan, ternyata kanker ini fast progressing gitu, dan akhirnya ya nyawanya sampai di situ, dan ya dia pun. Tapi ya gimana ya, paling nggak sebagai penghormatan mungkin nanti kita bisa menyaksikan animenya Migi Todali sebagai karya terakhir dia yang akan tayang pada bulan Oktober nanti. Dan gua rasa itu dulu yang bisa gua bahas, dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.